الإمام الشيخ أبو يزيد البسطامي. أبو يزيد بسطامي itu beliau bilang, satu malam aku dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala hingga melihat anugerah yang Allah Ta'ala turunkan kepada orang-orang yang sholat, yang tahajud, yang pada bangun, yang pada sholat. Saya melihat tuh anugerah yang turun dari asrar wal anwar, itu hal yang gak bisa disifatkan. Maka aku bilang, mereka mendapatkan asrar wal anwar, anugerah besar. Kesian yang pada tidur, kesian yang pada tidur, gak kebagian, jangan-jangan. Malam berikutnya, Allah Ta'ala bukakan lagi hijab hatiku. Anugerah yang Allah Ta'ala turunkan yang mengenai orang-orang yang pada tidur. Hah? Orang yang tidur kebagian. Anugerah yang gede, sesuatu yang gak bisa saya sifatkan. Sampai akhirnya saya bilang, ya Rabb, kalau yang pada sholat, yang pada tahajud, yang pada ibadat, yang pada melek, ya mereka dapat begitu, wajar, gak heran. Akan tetapi yang pada tidur kok kebagian juga, kok dapat juga. Maka Allah Ta'ala, itu Abu Yazid Al-Bustami mendengar seperti suatu jawaban yang mengatakan, ha'ula khafuni fagamu, wa ha'ula rajauni fanamu, wadda'iratain indi sawa. Itu mereka takut kepadaku, karena takut, terdorong rasa takut mereka kepadaku, mereka pada bangun malam. Itu yang pada tidur, mereka berharap kepadaku. Karena mereka berharap kepadaku, tahu aku gak bakal mengecewakan, maka mereka tidur. Yang berharap dan yang takut, di mataku sama. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuthibu man ata'ahu bifadlihi, wa man yasha'agabahu bi'adlihi, yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki, bihi khuludun nar, duna syakki. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang mendengar, yang merasakan, yang mencicipi. Itu cita rasa itu ada luas. Mudah-mudahan kita kebagian daripada cita rasa tersebut.